Operasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Billy Park meninggalkan luka tersendiri. Pasalnya dalam misi ini banyak prajurit yang gugur. Hal itu diungkap Kepala Operasi Satgas Damai Chartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani yang juga merupakan Wakapolda Papua pada Minggu 6 Oktober 2024. Faisal mengungkapkan sejumlah dinamika dan tantangan yang dihadapi selama operasi pembebasan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya kesabaran yang menjadi kunci keberhasilan dalam operasi penyelamatan ini. Meski banyak prajurit yang telah gugur dalam misi ini, operasi Satgas Damai Chartens akan terus berlanjut dengan tujuan menjaga kedamaian di Papua. Faisal menambahkan bahwa pendekatan soft approach dalam pembebasan pilot Susi Air yang menitikberatkan pada dialog dan pemahaman menunjukkan hasil positif dan bisa diterapkan dalam berbagai sektor di Papua. Sebagai informasi, pilot Susi Air Philip Mark Martins berhasil dibebaskan dari KST pimpinan Egyanus Kogoya pada Sabtu 21 September 2024 lalu. Philip disandra selama 19 bulan oleh kelompok tersebut. Philip dijemput oleh tim di Kampung Yukuru, Distrik Maiboro, Kabupaten Duga, Papua dan diterbangkan ke Makobrimob Timika untuk diperiksa kesehatannya. Lalu ia tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 21 September malam. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut tidak ada imbalan yang diberikan pada KST dalam pembebasan Billy. Ia dibebaskan setelah negosiasi panjang dan soft approach.